Halo para gamer, ketemu lagi dengan saya Gamer Indonesia. Jangan lupa subscribe and like ya, serta komen aja atau ada masalah dengan game ini. Oke, kali ini kita belajar cara ganti kostum. Selanjutnya kita masuk saja pada map. Oke. Setelah itu pilih ikon profil kamu. Ini dia, kamu bisa ganti profil kamu. Oke. Oke, kamu juga bisa mengganti nama kamu. Untuk mengganti kostum, kamu bisa pilih pada kaca pembesar pada bagian kanan. Oke, kita mulai pada wajah. Di sini ada berbagai wajah. Oke, ini ada yang memiliki kumis. Oke, para gamer, ini cukup unik juga. Ini 500.000. Oke, ini wajah kita yang pertama, topeng pencuri. Oke, kita lihat yang baik saja. Ini baju baru awal kita, sudah saya beli kemarin, tapi kayaknya saya berminat yang pertama. Nah, yang pertama ini dia. Oke, kita pilih yang ini sesuai dengan avatar kita. Oke, pakai. Nampaknya kita bisa ganti warna juga. Oke, kita bisa akan warna. Oke, kita coba warna apa ya yang unik. Oke, kita coba yang warna merah. Warna merah yang tadi. Ini dia, kita gunakan cat. Oke, pakai. Sekarang kita ke baju pakaian. Oke, di sini ada berapa pakaian yang bisa kita coba. Ini pakaian kita yang tadi sudah dibeli. Tapi nampaknya aku udah tuati ke kameja ini. Oke, kita beli. Oke, pakai. Sekarang kita coba ganti warna. Oke, saya suka warna, karena warna kesukaan saya biru, jadi kita gunakan biru. Oke, sekarang kita ke celana. Oke, di sini ada beberapa celana. Oke, ini menggunakan games, kita tidak bisa membelinya. Oke, nampaknya soal celana cukup mahal. Oke, ini dia. Oh, nampaknya ini keren, tapi kita belum cukup dana. Wow, celana pencuri. Oke, kita gunakan yang ini saja. Celana kita bisa lihat ganti warna dulu. Wow, oh no, warnanya cukup cerah. Kita gunakan warna hitam saja. Kita warna apa? Oke, kita gunakan cat. Oke, kita beli. Gunakan cat. Oke, warna gimana? Itulah cara buat ini dia tampilan baru kita. Oke, para gamer, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita akan bertemu di lain waktu. Salam Gamer Indonesia.